Assalamualaikum bos-bosku. Ketemu lagi di channel kita Jackjock Production ya. Di video kali ini kita akan memproses jok Scoopy tahun 2020 yang akan dibikin model cave racer ya. Permintaan dari customer nih ya. Oke. Bentuknya sorry nih. Tahap pembusaan kita nggak di review karena dadakan bikinnya, bikin videonya dadakan gitu. Oke, nah ini penampakannya, ini biar semi cave racer, jadi untuk belakangnya kita tambahin busa sedikit dan untuk depannya biar agak nyaman ditambahin sedikit, jadi ntar didudukinya bisa ngeplak ke pantat gitu loh, jadi lebih nyaman gitu. Oke, nah ini tetap di Jackjock Penggilingan. Lanjutkan video selanjutnya bosku. Jadi apa dan bentuknya kayak apa? Simak terus videonya. Oke, terima kasih. Nah ini bos-bosku, tahap penghalusan udah selesai, udah digambar, udah dipotong, tinggal penjahitan. Nah ini gambarnya jelimet ruwet ya. Ini kalau salah satu titik aja dijamin nggak bisa dipakai ya. Ini harus ekstra hati-hati penjahitannya. Ntar dilihat jadinya kayak apa. Nah ini oke. Jok semi cave racer nih bos-bosku. Ini jahitannya ngeri-ngeri gimana gitu kalau jahit, kalau salah satu titik aja udah nggak bisa dipakai pasti. Oke, terima kasih. Ini mau lanjut jahit bos-bosku. Thank you.
Ya, oke bosku, ini udah kelar yang tadi kita proses. Nah, ini penampakannya ini ya. Modelnya itu model-model retro 3D kalau kata suhu-suhunya itu. Nah, ini kulit menggunakan Ambitec ya. Nah, ini detailnya ini Ambitec. Oke. More info ntar bisa dicek di deskripsi ya bos-bosku. Nantikan video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.